السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Syukur kepada Nabi Muhammad Hadi Syahudin. Saya mendengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir kita, dan kita sudah memasuki ayat ke-51 daripada surah Al-Ghafir, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u dhalimin ma'dhiratuhum wa lahum la'nat wa lahum su'ud dar. Salakallahul Azim. Semuanya kami menolong para rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, iaitu hari kiamat, iaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Ikhwati fillah, Allah telah berfirman di sini untuk miraskan, mengidhafahkan rasul ni kepada nahnu, kepada kami, bagi menunjukkan kemuliaan. Setiap kali idhafah ini disandarkan, ini sebahkan hamba kepada Tuhannya, kata Ibn Ashur dalam tafsirnya, ia merupakan satu tanda kemuliaan. Ia merujuk kepada kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada mereka ini. Rusulana sebagai contohnya. Jadi Allah sekali menyebut kaum mukmin, rasul-rasulnya, dan gelaran hamba yang dimudhafkan kepada Allah SWT untuk menunjukkan kehormatan dan dekatnya mereka dengan Allah SWT. Betapa indahnya muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian jadi hamba Allah ni, lalu mendengar panggilan Allah SWT: wahai hamba-Ku, ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Contohnya surah Az-Zukhruf, wahai hamba-hamba-Ku, ya Allah idhafahkan kepada ini. Begitu juga rusulana di sini, rasul-rasul kami. Jadi panggilan ini melahirkan rasul kepuasan, kenikmatan dalam hati orang beriman, mengatasi nikmat apa-apa yang pernah dikecapi di dunia. Jadi As-Suddi menjelaskan dalam tafsir Ibn Kathir bahawa Allah tidak mengutuskan seorang rasul pun pada satu kaum melainkan kaum itu meranginya. Demikian juga bila Allah mengutuskan segolongan orang beriman menyeru pada kebenaran, mereka akan dapat tentangan. Setelah masa itu berlalu, kata Sudi mufassir yang hebat ni, tabi'i ini, kemudian Allah mengutuskan generasi baru kepada mereka untuk memberikan pertolongan. Mereka menuntut alas kepada kaum yang tua, kaum yang degil, yang memerangi dan melakukan pembunuhan, penganiayaan kepada rasul-rasul tadi. Jadi meskipun para nabi dan orang beriman itu terbunuh di dunia, tapi mereka tetap mendapat bantuan daripada Allah SWT. Jangan kita simply mengatakan bantuan kepada mereka ni tidak ada, menyebabkan mereka di pihak yang salah. Anugerah pemberian Allah bukanlah menandakan sayang, kadang-kadang ia merupakan ujian daripada ini. Jangan jadikan ukuran kebenaran pada kemenangan. Itu salah. Kalau nak jadikan ukuran kemenangan itu adalah bukti pihak tersebut benar, maka tentulah Nabi SAW berjaya daripada awal dakwah lagi di Mekah. Jadi Allah beri bantuan kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW secara khusus, dan begitu juga para sahabat dari gangguan mereka yang menentang Nabi SAW dan para sahabat ni yang mendusta dan memusuhi Nabi SAW. Sehingga Allah menjadikan waja'al kalimat Allahi hiyal uliya, menjadikan kalimat Allah itu yang tertinggi, agamanya yang unggul. Di sini adalah satu peringatan untuk orang-orang beriman agar mereka ada perasaan izzah, rasa mulia. Mereka akan ada bantuan daripada Allah SWT. Itu sebab tuan-tuan dan hati dan dikasih wasirian, antara para ulama' yang begitu bangga menjadi hamba Allah ni walaupun dunianya tak miliki apa-apa. Boleh tuan-tuan lihat bahan ni ditulis oleh Ustaz Omar Muhammad Noor dalam buku bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia.
aku rasa mulia, umat mulia, akhlak mulia ni tuan-tuan, bacalah sebelum tidur pada setiap malam tuan-tuan. Alhamdulillah saya telah mengamalkannya. Ini ia menghimpunkan untuk kita renungi kisah Salafus Salih. Antara kisah yang menarik iaitu salah seorang ulama yang termaktub namanya dalam rantai yang membawa ilmu hadis ini kepada Imam Tirmizi. Antaranya seorang bernama Abu Wahab, Abu Wahab bin Ahmad Syarani. Ini Imam Abu Wahab bin Ahmad Syarani ini adalah seorang ulama Mesir yang lahirkan sekitar tahun 898 Hijrah dan wafat sekitar tahun 973 Hijrah. Maknanya dalam usia 75 tahun lebih kurang beliau wafat. Beliau ini telah berjumpa dengan ramai ulama hadis yang ada di Mesir pada waktu itu, antaranya Jalaluddin As-Suyuti, dan belajar daripada guru-guru yang hebat seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Nasiruddin Al-Laqani, Syihabuddin Ar-Ramli dan lain-lain. Pendek cerita, Syekh ini memang terkenal sebagai seorang ulama Mesir yang banyak muridnya, hebat, unggul ketokohannya, sehingga menyebabkan pegawai pegawaian besar pun datang berkunjung ke tempat beliau. Pada suatu hari, Perdana Menteri yang bernama Ali Pasha datang kepada ini. Lalu Mesir ni berada di bawah naungan kerajaan Turki. Maka orang Turki dipandang hebat. Mereka datang ke Mesir, letakkan untuk memimpin ke Mesir. Maka nama-nama Turki ni ada di sana, Pasha sebagai contohnya. Jadi Ali Pasha ni berkata kepada Syekh Imam Al-Wahhab Asy'ari ni, "Besok saya akan jumpa Sultan. Kalau engkau ada hajat apa-apa nak sampaikan kepadanya, beritahulah kepadaku." Bagaimana jawapan Imam Asy'ari yang terkemuka sebagai seorang yang merasa kemuliaan diri sebagai ulama, tuan-tuan. Dia tidak pandang kepada apa yang ada pada tangan seorang raja. Ulama yang hebat ini dengan bangganya sebagai orang yang berilmu di sisi Allah, dia hanya tersenyum lalu berkata, "Alhamdulillah, kami tak perlukan apa-apa daripada Sultan. Tapi kalau engkau mempunyai hajat yang nak disampaikan kepada Allah, maka beritahulah kepada kami." Terkejut Ali Pasha mendengar kata-kata itu, tuan-tuan. Kalau semua ustaz dan ulama bersikap seperti ini, alangkah hebatnya. Tak pandang kepada apa yang ada di tangan manusia. Maka tuan-tuan, ini mulia kat waslian. Ali Pasha pun tertunduk beberapa lama. Kemudian dia berkata, "Astaghfirullah, kamu semua sangat bergantung kepada Allah, sementara kami sangat cinta kepada dunia. Kami sangat bergantung kepada hamba-hambanya. Kalian lebih benar kerana kalian memiliki Allah dan semua kerajaan langit dan bumi. Kami ada apa? Itu sebab manusia pada hari ini dengan buta mata hatinya sehingga melihat kelebihan dunia ini, satu-satunya kemuliaan, kebanggaan. Lagi-lagi tanya berapa bayar? Lagi-lagi tanya berapa nak bayar? Lagi tanya berapa gajinya? Lagi-lagi tanya diukur dengan kewangan. Tuan-tuan ni boleh kawaskan apa ada pada perkara ini semua, tuan-tuan. Harta dan pangkat boleh orang yang buta hatinya menentukan status sosial. Semakin banyak harta, semakin besar kereta, semakin tinggi jawatan, semakin hebat penampilan, maka itulah yang menjadi ukuran manusia dalam pergaulan hari ini. Tuan-tuan, semua orang tahu bahawa ukuran dunia ni tak ke mana, tak abadi. Oleh itu tak layak ia menjadi satu kemuliaan, ukuran untuk kemuliaan. Kenapa bangga dengan kemuliaan yang hanya besar saja dan akhirnya diikuti dengan kehinaan yang tak berkesudahan? Sebab Imam Hasan Basri berkata, kamu kena bangga menjadi hamba Allah. Kalau seorang berusaha untuk mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kamu kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Kalau seorang berusaha untuk mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ini kata-kata Imam Hasan Basri yang merupakan anak susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya Nabi sallam, kerana disusukan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Riwayat ini ada dalam Musnad Imam Ahmad dan begitu juga dalam kitab Zuhud. Ini Imam Syafi'i menunjukkan satu ucapan yang tegas tapi sopan kepada pejabat tertinggi kerajaan ketika manusia tertipu dengan pangkat dan kedudukan. Dia berbangga dengan kedudukan di sisi Allah SWT. Kata-kata ini hanya lahir daripada hati yang benar-benar faqih. Kerana makna fiqah ni, tuan-tuan, sebut ahli fiqah iaitu orang yang faham. Jadi faqih maknanya orang yang memahami bentuk roh ajaran agama ni dengan mendalam. Imam Al-Ghazali mengatakan oleh Al-Yawmiddin, darjat yang paling rendah bagi seorang faqih, darjat yang paling rendah bagi seorang yang merasakan dirinya faqih adalah beliau yakin bahawa akhirat terbaik pada dunia. Dengar baik pesanan Imam Al-Ghazali di sini. Darjat yang paling rendah bagi seorang yang faqih apabila beliau meyakini bahawa akhirat itu terbaik dari dunia.
bantuan yang mereka pasti. Ini kita bercerita tentang Allah memberikan bantuan. Jangan kita ukur bantuan tu dari sudut kekayaan, kemenangan, kekuatan, pangkat, tak. Itu semua tidak lain dari sisi Allah SWT. Bantuan yang dimasukkan, bantuan untuk dia ni sentiasa teguh dan istiqamah walaupun dapat tekanan. Tuan dan hati dan dikasih sekalian, bicara seperti ini hanya difahami oleh orang saleh, orang yang mata hati terbuka, bukannya mata hati yang buta. Kerana itu Ibrahim bin Adham pernah berkata, kalau raja-raja dan putera-putera mahkota mengetahui tentang kebahagiaan dan kenikmatan hidup kita, tentulah la jaladuna bisuyuf, tentulah mereka akan merebutkannya daripada kami walaupun terpaksa membunuh kami, walaupun memenuhi peperangan. Kerana apa yang dicari pada pangkat, pada harta, pada kedudukan, semuanya tidak mendatangkan apa kebahagiaan. Makin hari makin kemelut dan juga kusut fikiran sebenarnya. Jadi Allah telah beri bantuan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari gangguan musuh-musuh Allah ni. Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah dari lingkungan kaumnya di Mekah menuju ke Madinah. Dan Allah jadikan kota itu, di kota itu ramai penolong, pembela agama yang Nabi Muhammad bawakan ni. Kemudian Allah telah berikan kekayaan kepada kaum, kaum memberikan kekayaan kaum musyrikin kepada mukminin. Allah menangkan Nabi ke atas mereka dalam perang Badar. Allah menghinakan golongan kufar. Allah binasakan para pemimpin mereka, ditawan para pertawanan mereka. Dan kemudian mereka telah pun dibawa dalam keadaan terbelenggu. Jadi Allah beri lagi anugerah kepada Nabi dengan membuat tebusan mereka, jizyah. Tak lama kemudian Allah telah membukakan laluan untuk Nabi sebelum Nabi wafat. Penaklukan kota Mekah pun berlaku. Maka sejuklah pandangan Nabi yang sebelum ni masa amat tertekan. Negeri yang disucikan, dimuliakan, diagungkan datuk Nabi itu, Nabi Ibrahim. Dan dengan penaklukan itu Allah telah menyelamatkan kota Mekah dari segala kekafiran dan juga perkara syirik. Dan Allah taklukkan negeri Yaman untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tunduklah seluruh jaziratul Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Allah wafatkan Nabi dalam keadaan mendapat kemuliaan dan kedudukan yang agung. Kalau Allah bangkitkan para sahabat, pengganti Nabi, khulafa'un Nabi ini untuk menjalankan tanggungjawab menyampaikan agama Allah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kemenangan-kemenangan. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi kemenangan tersebut berlaku berterusan. Jadi para pengganti Nabi ini, khulafa'un Nabi ini, Amir Mu'minin, pemimpin-pemimpin Islam telah pun menyeru hamba-hamba Allah sehingga mereka menakluki pula negara-negara lain, daerah-daerah besar. Sampai dakwah Nabi ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Sampai hari ini mustahil kalau ada seorang di kalangan manusia mengatakan saya tidak pernah dengar tentang Islam. Sama ada kau nak masuk atau tidak, itu sahaja perkaranya sekarang. Jadi Islam ini akan tetap tegak berdiri, menang dan unggul sampai ke hari kiamat. Dan itu Allah telah berjanji dalam ayat yang sedang kita bincangkan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu bil hayati dunia wa yawma yaqumul ashhad. Semuanya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan juga hari berlakunya, berdirinya saksi-saksi itu hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, pertolongan itu lebih agung, lebih besar. Mujahid berkata, yang dimaksudkan dengan saksi-saksi iaitu para malaikat. Dan Allah lanjut lagi, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَأْذِرَتُهُمْ. Pada hari itu tidak berguna sebarang alasan yang dikemukakan oleh musyrik. Tidak diterima uzur dan tebusan mereka. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ, bagi mereka laknat. Laknat ini maksudkan dengan Allah SWT, maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Jangan kita mengatakan kepada seseorang yang kita laknat. Laknat maknanya jauh daripada rahmat Allah SWT. Kalau jauh daripada rahmat Allah itu tak berlaku kepada orang yang kita ajukan, dia kembali kepada kita. Dan akhirnya وَلَهُمْ سُوْدَرْ, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk, iaitu neraka. Demikianlah yang disebut oleh para ulama tafsir, antaranya Sudi, seperti yang menukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi neraka adalah tempat yang paling buruk untuk mereka kembali. Tempat yang paling buruk yang menanti kepulangan mereka kelak. Tuan-tuan yang mulia sekalian, dalam ayat ini jelas bicara tentang bantuan Allah kepada orang beriman, perlindungan Allah dari kejahatan dan tipu daya mereka. Kemudian dilanjutkan dengan huraian kesudahan mereka yang mereka alami selepas alam barzah dan akhirnya ke neraka. Nah, jadi ayat-ayat ni menegaskan apa yang akan berlaku kepada orang beriman dan para penyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah nanti kita akan huraikan, kupaskan lebih lanjut dan melihat bagaimana peranan kita
dalam dakwah masa kini, agar kita tidak lari jauh daripada konteks Quran. Moga-moga kita dapat bincangkan perkara yang kuliah datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.